warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa kembali bersama saya di channel Sulur Farm. Baik sahabat semua ya, seperti biasa di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai update perkembangan tanaman cabai rawit yang sudah kita tanam ini sekitar 2 minggu yang lalu. Nah, per hari ini cabai rawit ini sudah memasuki usia 17 hari setelah tanam sobat ya, untuk yang ini. Nah, yang bagian bawah itu 14 HST ya. Jadi ada perbedaan waktu penanaman. Nah, bisa kita lihat sobat ya. Nah, ini kondisi dari tanaman cabai rawitnya. Ya, sudah semakin bagus ya pertumbuhannya. Kemarin sudah dilakukan pemupukan sebanyak 1 kali sobat ya. Nah, kita akan cek yang lainnya juga. Seperti ini sobat ya. Ini benihnya kemarin itu agak kecil sobat ya, jadi ini kurang serempak nih pertumbuhannya ya. Nah, ada juga yang sudah lumayan bagus. Nah, seperti ini penyerapan haranya sudah terjadi, mulai optimal ya. Nah, ditandai dengan munculnya tunas-tunas baru di bagian bawah sobat ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bakal-bakal tunasnya. Jadi tunas ini akan saya biarkan sobat ya. Nah, sekiranya nanti kalau misalkan berlebihan ya bisa kita rempel ya, supaya tidak terlalu banyak ya, karena kalau terlalu banyak produktif tidak, yang ada malah boros terhadap unsur hara. Nah, seperti ini sobat ya, ini sudah kelihatan bagus ya, daunnya juga sudah hijau ya, petanda penyerapan unsur hara yang sudah berlangsung sobat semua ya. Nah, baik sahabat, untuk kegiatan hari ini saya akan melakukan pemupukan ya, pupuk kocor yang kedua kalinya sobat ya. Jadi di usia yang ini itu 14 hari setelah tanam sobat ya, beda sama yang atas tadi sudah 17, tetapi perlakuannya tetap saya beri perlakuan yang sama ya. Selisih 3 hari kan tidak terlalu jauh sobat ya. Nantinya juga akan sama. Nah, untuk perawatannya ini meliputi pemupukan, kemudian juga penyemprotan insektisida dan pupuk daun ya. Kemarin sudah saya lakukan sahabat semua. Jadi cabai rawit di awal tanam seperti ini memang memerlukan perlakuan yang intensif ya, supaya tanamannya cepat subur sobat ya, dan juga tidak mengalami kendala gitu ya. Karena kalau misalkan telat pemupukan ya, telat pemberian nutrisi, itu nanti tanamannya akan kurang baik sobat semua ya. Nah, selain itu pengendalian hama dan juga penyakit ya, jangan lupa sobat semua. Untuk pemupukan kali ini sobat ya, saya akan menggunakan 2 jenis pupuk ya. Nah, jadi yang pertama saya gunakan ini NPK Mutiara 16 ya. Nah, seperti ini sebanyak 1 kilo sobat ya. Kemudian yang kedua adalah pupuk NPK Posca ya sahabat, sama juga ini 1 kilo ya. Jadi ini total 2 kg untuk 200 liter air sobat ya. Kebetulan 200 liter air ini cukup untuk semua tanaman saya ya, sekitar 1000 batang sahabat semua ya. Jadi pemupukannya, jenis pupuknya sama dengan pemupukan pertama ya, dosisnya juga sama, belum saya tambah sobat ya. Pemupukannya saya lakukan pagi hari sahabat semua ya. Oke, baik sahabat ya, saya buat dulu larutan pupuknya ya. Nah, untuk kemudian nanti kita lanjut proses pengocoran. Seperti ini sudah saya buat ya larutan pupuknya. Jadi kita tinggal lanjut pengocoran sobat ya, ke pangkal batang tanaman sobat semua ya. Nah, ini dosisnya sekitar 150-200 ml per tanaman sobat semua ya. Jadi 1 liter itu cukup untuk 5 tanaman sobat ya. Nah, bahkan lebih, 5-7 lah sobat semua ya. Oke sahabat ya, saya lanjut proses aplikasi sampai semua tanaman sobat ya.
Oke, selesai sahabat semua ya. Pengocorannya sudah kita lakukan ke semua tanaman sahabat ya. Jadi pemupukan ini saya lakukan sekitar 7 hari sekali sobat ya. Tepatnya di hari Rabu, nah saya lakukan pengocoran ya. Nah sebenarnya kalau misalkan mau lebih lama lagi sobat ya, bisa 10 hari sekali ya. Jadi tidak perlu 7 hari, jadi kisaran 7 sampai 10 hari lah sobat ya. Baik sahabat semua, mungkin untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang saya share ini bermanfaat untuk sahabat semuanya, khususnya para petani, umumnya seluruh pengikut channel ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.